kakak. Kakak, come here. Kakak. Mami, ada TV, mami. ada TV. Ada daddy talk something. Okay, say something to your friends. Hello. Adik, something your friend come. Adik, stop. Nanti mau beli ice cream. Siapa nak? Saya. Very good. Papa. Ada mana? Very good. Kam. Kau turun naik. Hala hai dek pani. Sayang, adik mana adik? Adik suka pergi belakang ah. Nani nak adik tu. Nani nak kau turun naik. Mana adik? Adik, kam ya. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar semua? Kita sekarang sedang live di FB. Sebenarnya tengah mengisi masa lapang sebab jalan jam. Dekat sini pun dia tulis nak sampai ke rumah. Kat area ni dekat 20 minit jam dia. Jadi lambat lagi. Dalam pukul 6:30 baru boleh sampai rumah. Yayang. Oh, tension. Mana? Tak sempat sebab belum tak ada sembahyang asak ke. Sampai terus sembahyang asak lah. Berhati-hati, terima kasih. Jalan jalan beli roti cicah. Hai semua, duduk kat mana semua? Haji. Adakah yang terperangkap di lalu lintas seperti saya? Bahaya. Anak-anak belakang biasa. Anak belakang. Bahaya. Kecoh ah. Kau turun naik. Jadi, ni mana tu? Ha, saya. Ini api. Ha, tu bateri sayang. Assalamualaikum. Macam tak lapang, tengok lapang-lapang. Nak kena pegang lah macam ni lah. Hai. Amboi. Acik. Hei. Tak apa, jam kereta selesa. Allah. Boleh lah. Jadi tak boleh pegang macam ni. Dia tengah driving. Acik cakap tak apa, jalan je kereta selesa. Alhamdulillah. Bila nak jumpa acik? Mak. Adik, cuba. Kakak. Kat mana jam tu? Sekarang sangkut dekat ni. Betul-betul dekat. Kita turun belakang. Kerinci link nak masuk. So, kita tepuk tangan. Everybody. Nak masuk ke kerinci. Happy. Jadi down, sit down. Now. Terima kasih, Feroz, Azran Shah. Hati-hati semua. We love you all. Aiza, lama tak balai. Raya. Aduh. Kongsi. Kecoh lah budak-budak ni. Ika kongsi. Nak balik rumah. Jom, nanti kita set kopi. Acik, okey acik. Acik, di mana kamu? Hai, aku Sara. Allah. Udah rupa lantaska. Iyalah, dah rupa lantaska lah budak-budak. Aduh. Kisah lah Kak Zena. Mana Kak Zena sini? Aduh. Lama tak dengar khabar. Ayah, hari-hari kot kita berkirim sabar. Berkirim khabar. Malam. So kakak nyanyi. Okay. Bukan hang gila. Tensya go. Jam panjang ni. KL. Memang tadi dah agak dah nak cakap dengan Zainal. Oh, kita lalu PPJ. Nak pula PJ, nak balik sini Kemangan. Memang jam lah. Nanti kita set date. Cik-cik, ngopi. Okay, salam Zara Zia, cik. Cakap saya peminat dia. Zara Zia. Ya. Siapa minat Zara Zia angkat tangan? Kalau buat macam ni, okey tak? Bukit Bintang Area ni, berkarya pun negeri hari ni. Mending anda, JPJ, sepatutnya. Polis sama menterang ke? Nah ni kita apa tu? Adik, sengit lah. Pukul lah duduk belakang ni. Bahaya.
Ya ke Yaya? Yaya trial pun selalu doa dia selalu tengok. Tak apa Yaya. InsyaAllah. Di sini tulis Nita Asari is watching. Nina Ina Hazaina is watching Nita. Bila nak panggil Ayah syuting jadi hero? Lama tak jumpa Nita Asari. Lama tak jumpa. Sejak dua menjak ni. Asyik buat kat Nora Nita. Halo bos. Halo Shasha. Shasha just Sammy. You nak stay Syafiq Falhain? Eh bukan. Sayang, di mana kamu? Ku di sini. Yeay, Syafiq nak masuk program rock baru. Rock apa entah. Program apa? Program sekolah. Oi, Ustaz Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Kat sini pun ada ke? Ustaz Haji Taufik ni bagus lah dia. Dia selalu. Kalau siapa-siapa buat open house, alhamdulillah dia selalu datang. Kat depan ada poli Abang Zat. Oi, okey lah. Bagus juga ada poli, boleh tolong kontrol traffic jam. Sihat ya, ya. Sihat Baharudin, Baharudin. Kat depan ada poli Abang Zat, amboi. Ni nama. Penin. Adik buat apa ayah tu tak tahu? Ayah sidang-sidang. Okey, sekarang ni musim durian. Dalam-dalam tak mau makan durian, terjebak tadi makan dua ulas. Dua ulas sahaja. Wih, hai Cairo Tiger tu dia. Nama dia pun teriau lah, Cairo Tiger. Salam Muhammad Haidir. Ina, ada durian lagi tak dengan pulut? Bagi lebih-lebih sikit. Ui, panjang jam ni. Aduh, angkasa purim nak lepas lagi. Buka kerinci. Adik, beli stool lah. Nampak tu tak jalan langsung. Ya, sifar mami yang resip ni, mami dah. Zat, bila nak ngeteh? InsyaAllah. Kalau ada siapa buat teh, kita mengeteh. Kalau dia kopi, mengopi. Kalau dia mengholik, bila nak mengolik? Kalau melo, bila nak mengelo? Sihat Ali Sufian. Nak request satu lagu. Alamak, ini bukan sesi radio lah. Nak request lagu, sorry. Ini Izzat Lai. Who's airplane? Alah. Mom. Sebab, because. Jalan. Becok lah telefon ni. Siapa aku Yaya? Mami buka Yaya. Betul. Nyanyi satu lagu, lagu apa? Hey, 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 hey. Tahu nak piar, hey, hey. Tahu nak piar, hey. Habis. Belum lagi. Hey, kita sekarang dalam irama Hindustan. Tahu nak piar, hey. Dapat tengok wajah-wajah pemandu-pemandu yang tension lah. Tahu nak piar he, tahu nak piar he. Tadi kami pun balik dari pelancaran di bilik
di bilik. Ini satu mana platform terbaru. Kalau dulu kita tahu FB Live kan, FBI Live. Sekarang FBI dah ada, dah buat satu platform digital iaitu di bilik. Tadi kami pergi pelancarannya. Oi. Okeylah. Macam ni lah kalau buat live. Anak-anak pun sibuk. Okey. Anak sibuk pula. Anak sibuk. Cik Ram. Janganlah kakak Mami. Jangan lepas dia Mami. Dia dah tenang adik dia pula. Jangan dia. Ya, cuba deh lah macam ni lah anak-anak aku, ya Allah. Subhanallah je kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Cikra bila kita tak jumpa kan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bila tu jadi nak jumpa Cikra, tak jumpa lagi. Cikra. Ya, ambil mami punya beg tu sayang. Tak boleh. Kenapa tak boleh sayang? Tak. Ambil plastik. Berbudak ni kena marah juga kadang-kadang anak-anak. Dia ni melampau. Pakai kaki lah, apalah. Cikgu Rokiah join. Cikgu Rokiah. Cikgu Rokiah tu itulah. Cikgu Rokiah siapa dia? Ida lah. Oh lah, sampai dah habis raya dah Cik Kram. Ni nak bawa balik manggis ke hampa makan dekat sana. Ha, Siti ni. Ha, Siti Nur Daya Kasim. Cepat saya tunjuk tak? Ada. Eh, sibuklah tunjuk manggis dia tu. Ni, tak buka tak? Tak payah lah buka. Buka satu, satu nak tunjuk satu. Allah, hai, faham ni. Ha, dia tak boleh play, kena bekerja. Eh, dah habis meniaga ada lagi? Dah habis meniaga lagi? Kami buat banyak ni. Satu plastik. Manggil. Dah. Kotor, getah. Banyak ni satu plastik ni. Ha. Plastik manggil. Kita pedah. Pedah. Okey, kita ni. Kita serang. Mama, kita. Mami. Okey, nanti. Okey, macam ni. Kita main... what do you think? Kita main... Upin-upin! Come! Nah, tunggu sekejap. Dah kot kami sampai pukul... Upin-upin? Tak. Jalan-jalan tak tahu nak sampai ke apa lah. Dah kot. Share adik. Duduk sini. Duduk share adik. Okey, dengar adik. Nak upin-upin tak? Dah kot lagi kami sampai. Sing lah telefon ni. Kita makan manggih. Duduk dengan adik. Ina nak pi ni lah. Pi biasa lah. Pi nasi ayam rempah. Pi ni. Surau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ni. Mami, nak. Hei, kenapa di sini? Mami, sini. Nampak sedia stres abang tu. Jalan jam, serius ya, because ya. Kalau tak tahu abang ni sebenarnya serius orangnya, bukannya kelakar pun. Tembalang. Hai, Ipin. Sini Messi macam slow kan? Tak lah. Masih okey je, masih okey. Singapura memang lah. Singapura apa lain pun okey. Mereka tak ada hutan. Sedih ya, Ma. Saja ya, Ma. Buat-buat hilang-hilang tension jalan jam ni. Jam gila ni, tengok. Nanti kita deh. Yang nanti kita talk date. Kita jumpa Cik Ikram. Ya, yeah, busy. Boleh? Kan, Anwar? Rindu Bang Izzat. Amboi. Yaya lah, Yaya. Oh, upe-upe lah juganya.
Yang tu mami punya phone tau. Bercakap dan bersalaman. Yalah, sebentar nak sampai. Bagi like. Bagi like. Hai Ari, hai semua, hai assalamualaikum dan salam sayang daripada saya Zena Ramli untuk anda semua. Ha, di keriuhan dalam kereta ini anda dapat gambarkan betapa agak stressful juga kami dalam untuk. Hai Fizo Sparrow. Apa tu? Ha, pemirsa kepada tu Abang Izzat dari Brunei Darussalam. Hai Fizo Sparrow. Tinggilah lagi Brunei. Tak ada siapa pun mentah dia. Kalau orang jemput pun. Sedih lah. Teringin lagi Brunei, Fizo Sparrow. Macam mana lagi Brunei lah? Naik flight je lagi Brunei apa susah kan? Yelah nak buat show sana kau shock juga kan? Lagu mana abang tu bila nak release? Jangan tanya abang. Tanya MVM. Tapi dah hint kan dah nak keluar dah. Dalam tahun ni akan keluar tu. MVM kan tengah sibuk keluar banyak artis baru, lagu-lagu baru. Kita buat MTV dulu baru kita keluar. Terbaik. Dah Ustaz Haji Taufik ada lagi. Alhamdulillah. Malah pegang lah kau. Ha. Tak boleh nak lurus, saya ni je yang boleh. Yang berarah bawah sini. Hai Reza. Oh Reza J Basri. Takutlah dengan dia Kakak sekarang. Reza tak sibuknya ke Reza. Reza takutlah dengan dia sekarang. Serius je. Yelah dia orang kan berjalan seremban lah apalah. Hai semua. Untuk pengetahuan anda, kami mungkin akan ke Kedah Alostar pada minggu ini. Jadi kami balik ke sana dan kerja juga sebenarnya. Hello Syarizan Muhammad. Ada siapa-siapa nak belanjakan makan? Buat 5 minit ni Ridho banyak nyanyikan je. Saya tengok mood tak ada lagi nak nyanyi ni. Tengah tak ada mood ni. Tengah-tengah jam, tengah anak bising, tengah fikir itu ini. Anda juga boleh dengar National FM nasional.rtm.gov.my. Yang sekarang ni musim durian kan. Oh, musim durian. Kalau saya tak merusi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia, ada dikongsikan fakta benar mengenai durian. Korang nak tanya apa-apa soalan tak? Macam dekat IG tu. Korang tanya soalan, saya jawab. Ataupun Izzat jawab. Ada tanya, nak tanya apa-apa? Korang share. Love demi cinta, please. Oh, kalau dalam jam ni, tak boleh. The feel tu tak boleh lah sampai untuk jenis demi cinta ke, kuasa cinta ke, apa cinta ke. Love tu dah jadi macam... juga kaya dengan nutrien, itu kebaikan. Korang. Vitamin B complex dan juga tinggi. Korang nak tanya apa-apa tak? Kalau nak tanya apa-apa, sila bagi love. Share. Ha, itulah soalan pertama dah keluar lah. Ha, jawab. Apa tu? Akak orang mana? Saya orang Kulim tapi beranak kat Bali. Saya tak malu saya jadi orang Bali tak? Sebab saya memang orang Bali. Siapa orang Bali? Ada lagi soalan daripada pada Yaya Mansh 5. Abang punya kontrak dengan MVM sampai tahun ni je. Oh salah info. Amboi. Yaya soalan macam wartawan. Oh okey, untuk pengetahuan anda. Lepas dah terlambat. Semalas lah, nanti saya kahwin dua. Kalau berubah tempat. Boleh dulu. Oh sebenarnya apa ni? Terlanjur. Tak nampak. Cianjur Indonesia hadir. Kak Jana umur berapa? 15. Sebenarnya saya lebih muda daripada adik Yaya Manci. Kerana apa? Kakak rasa kakak lah orang yang paling cutest in the world. Cianjur Indonesia. Thank you Andi dari Cianjur Indonesia. Janji Abang Izzat tetap gagah. Alhamdulillah. Gagah tu enggak juga gagah. Boleh gagah lah.
hari ni kah tadi saya berlaku jadi makcik. Makcik yang telefon tiba tutup. Dapatlah nak naik Grab. So tadi makcik berjumpa lah dengan apa Bangla ni. Bukan Bangla. Itu India. India. Oh sorry. Kak, apa rahsia Abang Izzat? Tapi betul lah. Saya tengok semua yang mana yang selalu sokong saya ni, banyak kan dia tak suka sangat tanya soalan-soalan peribadi. Tak nak tanya. Dia suka suruh nyanyi je. Maknanya dia tak berdilah Izzat. Kau ni apa-apa ke janji? Kau janji I je. Want you nyanyi je. I like your voice lah tu lah. Bagus tak macam tu? Sebab mungkin dia dah tahu info apa lagi tak tahu saya. Google je. Rahsia saya. Saya... Tanya kakak Zena, Kak Zena pun... Latar Bayu. Kak Zena pun tak tahu rasa saya sebenarnya. Haa, saya tak pernah rasa, tanya pun rasa-rasa Latar sebenarnya. Latar Bayu? Latar Bayu kat mana? Orang Baling Latar Bayu? Haa. Saya beranak je tu, tapi tak ada situ. Nyanyilah. Saya kalau... Medan ya. Medan hadir bro. Horas! Horas! Medan! Dua tahun lepas kami pernah syuting di... Dua tahun lepas. Syuting di Medan. Rindulah nak pergi Medan. Nak singgah, pergi lagi ke apa ni? Panggil apa tu? Apa nama di Medan tu? Nak cakap pun tak tahu lah, lupa lah. Danau Toba. Danau Toba, yes. Horas. Pokok buncit lah, ya Allah. Jam betul ni, pada tadi saya kat sini je lagi ni. Pada awal jam, pada tadi saya kat sini je lagi ni. Kat sini kalau menyanyi, ambil video apa challenge is apa cake challenge tu barulah viral gitu sebab tengah jam macam ni korang menari buka pintu gede menari. Saya rasa kadang-kadang kita malas nak ikut trend sebenarnya tapi kadang-kadang terpaksa ikut trend kerana buat video bodoh macam tu baru nak tengok bodoh. Kalau buat video yang elok-elok korporat, hampa tak mau tengok. Kau tak faham kahang gila apa? Tension aku. Oi, Abang Ijab balik Meragong, insyaAllah. Minggu ni balik utara sebab ada meeting untuk baju sekolah. Baju sekolah bijak ada meeting kat utara. InsyaAllah saya balik Meragong saat dalam minggu ni. Gi haji jom. Itulah. Memang Ustaz Haji Taufik lah. Dia dah ajak itu pergi haji. Teringin start pergi haji, Zat. Haji dah sembah, Zat. Memang nak sangat pergi haji. Baru semalam pergi tabung haji. Pergi tengok kat situ tahun saya pergi haji. Lambat lagi. Saya lagi 9 tahun. Isteri saya 9 tahun lagi. Tapi saya cakap dengan dia kalau rezeki nak pergi awal. Nak pergi awal. Tahun ni macam... Kalau dalam setahun dua ni kalau kami dapat menunaikan bukan umrah ya menunaikan ibadah haji tengilah dengan haji saya tak boleh nak ada jadi hajah yang macam ni tak boleh. Sekarang ni saya dah ada perasaan malu nak macam look like gede-gede macam diva gede gitu tak ada. Okey, tuan-tuan semua, Ustaz Haji Taufik kita ni memang bawa orang pergi haji, pergi umrah. Pakej dia amat menarik, istimewa. Abang Nasir Wahab pernah pergi. Kelas lagi. Bagi saya pakej dia yang kelas. Yang maknanya Hotel Zamzam dekat dengan dengan Mekah, dekat dengan apa maknanya dengan Kaabah tu dekat, kita tak jauh sangat jalan. Setengah orang kita dapat hotel jauh-jauh. Ni Hotel Zamzam, tahu Hotel Zamzam pun memang kita tahu hotel tu dekat. Dan di situ pun macam agak selesa. Tak adalah sangat nak kena berjalan jauh-jauh, nak beli barang. Jadi memang nampak kelas lah pakej Ustaz Taufik dengan. Tinggi nak pergi Zat. Alah, serius lagi. Tapi kalau macam kami nak pergi, kami kena bawa anak-anak kami. Sebab anak-anak kami ni masih kecil. Sebabnya kami pun tak ada yang macam yang boleh. Kalau kami pergi, siapa nak jaga anak-anak kami? Macam tu. Itulah masalah kecil sebenarnya. Pasang niat tu dah lama. Niat tu kalau saya tak pasang niat. InsyaAllah. Niat tu saya dah pasang niat. Berapa? Lala tahun ni pergi pun. Kita tahu kan? Kita tak tahu kan? Akbar. Duk rasa macam berdebar-debar ni. Nanti kita whatsapp. Saya selalu berkata insyaAllah kita pergi dapat menunaikan haji sebenarnya. Memang saya teringin haji. Pada tahun lepas lagi tengok Abang Rahmat Mega, saya dah macam seronok dah. Nak pergi mana tu? Nak pergi haji wey. Izzat sebut nama saya sekali bang, Farizal Alimi.
Siapa-siapa sini nak pergi umrah, pergi haji? Ada ada angan-angan tak? Ada cerita bagus? Alhamdulillah. Doa-doakanlah kami dapat menunaikan haji. Abang Izzat tinggi berapa? Tinggi berapa tingkat lah? Yang tanya dia pun orang. Malah nak jawab lah. Yaya, tinggi berapa? Tinggi saya ni 7 tingkat. Abang Izzat bila balik Kuala Kedah? Kuala Kedah insyaAllah balik rumah ni, rumah Kak Long. Kita lazim. Buatlah question kat Instagram lah. Oh, malah lah. Eh, korang nak tanya, sekarang ni macam trademark. Mula-mula hari tu saya dengar ching. Lepas tu tepuk. Sikit-sikit tepuk. Lepas tu sekarang. InsyaAllah. Jangan lari. Apa tu? Tepuk. Tepuk. Tiber. Itu adalah satu trend words yang saya rasa dan menjadi ikutan bila ramai kawan-kawan hari-hari kita orang yang macam tu. Tepuk, Tiber, Ching. Lagi apa? InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Ibadat haji telah tiba lagi. Menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Mekah ya Mekah. Hui. Raya haji balik, nanti belanja makan laksa sebab kecil Abang Izzat. InsyaAllah kalau saya tak pergi haji boleh balik. Tak rasa saya nak pergi haji ni. InsyaAllah. InsyaAllah roti canai. Oh. Tengok roti canai terbang Asmawi Yati. Tak ingat tapi Australia pula tu. Siapa dah pergi Gold Coast je? Teringin nak pergi tempat-tempat yang lain. Tempat yang Asma Roti Canai tu best. Kalau korang pernah perasan Asmawi ni pernah dulu viral sebab dia roti canai terbang. Terbang. Nampak tu roti canai terbang Asmawi Yati, cuba klik. Tengok video dia, memang dia buat roti canai macam ni. Terbang, shiu, shiu. Memang viral dulu. Tapi sekarang dia dah pindah duduk di Australia. Kau roti canai kedai kami Abang Izzat. Ni roti canai terbang apa ni aku tak faham. Sebab ada orang yang seolah-olah roti canai kedai kami. Kat mana tu? Percintaan ini amat menyakitkan. Ah ni saja buat lawak ni. Kodiang. Kalau Kedah je mesti kodiang. Orang KL, ni bukan orang Kedah ni. Orang Kedah tak melawak macam tu. Kodiang ada apa? Tak tahu. Kenapa tak subuh Smail ke, subuh Osman ke, mana saya tahu. Nah, dengar tu. Sebut subuh SPI. Hidup kita siang malam bercakap soal makan, tuan-tuan. Nak kahwin, kenduri. Nak pergi universiti, kenduri. Nak masuk pusat serentik pun kenduri. Ah, masa. Betapa hidup kita ini bercakap soal pemakanan. Dari mana? Daripada kecil sampai mati. 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 Bayangkan tuan-tuan betapa dekatnya kita ini dengan soal pemakanan. Baru kat sini. Waalaikumsalam, Irfan. Jalan jam lah. Tuan-tuan disebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran pun menyebut tentang soal pemakanan. Soal pemakanan yang paling awal dijadikan oleh Allah di atas muka bumi ini, Adam dan Hawa dan anak-anaknya pun, bila mereka bekerja, mereka juga bercakap soal makan, bercakap soal pertanian, soal penternakan. Menunjukkan bahawa makan dan minum merupakan satu benda yang tidak boleh dipisahkan dengan JPJ. Sebab kita adalah manusia. Manusia memerlukan makan dan minum. Yang tak bercakap soal makan, minum ni malaikat. Hai semua. Nak makan apa? Kari apa? Dia tak cakap tuan-tuan. Nak makan tiga rasa ke empat rasa? Dia tak cakap tuan-tuan. Yang bercakap tentang kita, soal makan adalah kita. Kedekat mana saya tu? Yang paling kecil tu putera Ahmad Darwish 3 tahun. Soal lagi putera anak kecil. Mana putera anak kecil? Kat mana kat belakang? Tengok. Tengok.
okey semua. Tak tahu sampai berapa saya sakut jam ni. Saja buat live, sorok-sorok sembang. Nak request lagu tu lah dengan ceramah pula. Amin. Terima kasih Ustaz Haji Taufik. Amin, 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 amin. Allah. Sidem pula depan. Eh, bukan sidem, kita rosak. Makan dan minum itu juga akan disoal di hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat darah daging kita terjadi daripada makan minum kita. Bila makan minum kita daripada unsur yang haram, maka neraka lah yang afdal, yang layak kepada dia. Dengar tu, makan dari dari unsur yang haram adalah neraka lah bagi kita. Ha, maksudnya macam tu. Itulah keberkatan yang perlu ada dalam apa jua yang kita buat dalam kehidupan kita. Saya suka juga dengar-dengar macam ni. At least kita dapat keep mind kita punya ilmu, serap ilmu dia ada. Sebelah ada insiden lah. Apa kes dia tah? Kes apa? Kes 15 section 2 kanung kesesan. Okey. Tak ada kes apa saja seronok. Jalan jam, sembang-sembang. Abang bila berlakon lama lah, tak tengok abang berlakon. Ha, lama. Yaya juga bagi soalan. Yaya ada offer berlakon ya, banyak Yaya. Tapi cuma abang takut tak boleh buat. Kalau ada rezeki insyaAllah abang berlakon. Zaman 13 episod. Dalam tahun ni insyaAllah kalau ada rezeki akan berbincangan. Yaya ni macam tahu-tahu lah Yaya. Bahayalah Yaya ni. Saya tahu je abang dapat offer berlakon. Abang dapat offer berlakon 13 episod. Dah habis bateri dah. Tapi itulah abang tak confirm lagi. Sebab dia berlakon ni dia memakan masa yang lama sebenarnya. Dia makan masa yang lama. Maksudnya sebulan lebih. Romeo Janggu. Nama Romeo Janggu. Janggut dah. Bila sebulan lebih tu, kalau orang dah biasa dapat show menyanyi, dia macam sebab kita dah biasa menyanyi. Bila menyanyi satu hari dah habis. Dia berlakon lama. Baik adventure lah. Ya, betul-betul. Romeo Janggu orang Sarawak, orang mana tu? Kita orang mana? Kami orang pusat. Iyalah pusat. Ambil cik, kakak okey je, kakak boleh je ambil kakak. Tapi diorang kena ikut jadual kakak. Kita orang Sabtu ataupun Jumaat Sabtu Ahad. Tapi kadang-kadang nak straight away sampai sebulan lebih tu macam payah juga kan. Sebab kita hari Minggu, hari yang ada show. Oh, bintu lu. Ambil dah job tu buat lawak selalu. Amboi. Job apa? Job berlakon eh? 9 bulan. InsyaAllah. Sebenarnya Abang Izzat dia dah biasa sangat buat lawak. Apa kata buat orang tak antagonis ke? Bila tak boleh jahat lah. Jahat ke? Jadi jahat pun orang lawak. Anak pun boleh gelak. Marah anak tapi anak yang gelak. Macam mana tu? Boyo. Itulah muka Abang Izzat muka baik. Cuba gelak macam Finas. Sayang, adik. Kami ya. Jangan ada belakang kakak. Apa raya? Bahaya ya, ya. Kakak berak ke, kakak? Kakak nak sisi ke? Kakak berak ke, kakak? Kenapa ada belakang sekali, kak? Kenapa tak belakang tu? Ada insiden. Kalau kau nampak lah. Adik. Ah, tu nampak. Tak nampak. Amin, eh. Tengok adik dah tengah.
yang datang yang itu jumlah yang besar. Yayang. Oi Anwar, Amantina, Farah Hazel. Yayang kami akan sini. Dengan ikannya, dengan berasnya. Menunjukkan bahawa peningkatan ya, kecing. Makanan. Ya kecing lah. Mesti kuat dan mesti dikerahkan dengan sempat. Nak kecing toilet, alahai nak kena kencing. Alamak, Yayang nak kencing lah. Jam-jam cincin nak kencing. Buka pamper, pakai pamper dah. Ayo pakai pampers nak. Ha? Pakai pampers lah kak. Sini nak berhenti. Sini tak ada ni. Sini jauh lagi. Daddy pernah, ada pengalaman kat sini. Jam. Daddy nak terkencing. Dia tahulah macam mana. Memang bergetar-getar kaki. Sihat-sihat. Siapa ada pengalaman jam panjang? Nak terkencing tak tahan? Macam kami lelaki senang. Ada botol. Kalau lah ada botol dalam kereta. Kalau tak ada botol, macam mana? Botol susu lah. Kakak. Sejuk eh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat Anwar tadi. Setelah cerita. Tidak. Kak. Kalau lah cerita tak berkahwin lagi, berkahwin dengan orang tua. Kalau boleh cari dengan orang tua macam saya. Saya pun begitu juga. Ketai pun mau kado. Saya kahwin dengan orang tua. Hai, Cik. Itu anak ada Vera. Sayang. Dawish. Ustaz Hamzah Farizat. Ustaz Hamzah yang mana? Ustaz Hamzah PPU ke? Bila tengok petani, bila tengok peladang, pendapatan tak cukup. Dawish. Ada pengalaman jam balik raya naik kelisa. Cik! Lisa tu legend oi, yang buat main. Lisa tu selalu kena pau tau. Assalamualaikum Nazrul. Siapa lagi yang ada ni tengah berada di jalan? Di apa? Di jalan raya sekarang ini. Subhanallah. Jangan macam tu sayang. Jadi adik Ashok Nana. Mami. Adik kat sini mana dia tak tahu? Adik, kamu kat see the train here. See the train here. Okay. Kenapa petani-petani ini tidak memiliki kilang beras sendiri? Apa masalah berasnya sendiri? Kamu kat see the train. See the train. Can you see the train? Kakak pakai Pampers? Sebelah budak-budak boleh pakai Pampers. Orang tua mana nak buat Pampers? So bagi Zat pakai Pampers, Yayang adik lah. Pun masih mendatangkan kebaikan kepada dia, untung kepada dia. Dalam keadaan jalan jam nyanyi Zat. Mami cahaya open. Malah nak nyanyi. Sebenarnya menjadi penyanyi, sebenarnya saya aduh, ada masanya, aduh. Allah Akbar. Pula, dia dah biasa menghiburkan orang. Ada ketiknya orang kena menghiburkan menyanyi itu. Kerana apa? Untuk hilangkan tekanan. Tekanan terjadi kerana apa? Terlalu sangat menghiburkan orang. Sebab dia menyanyi atas kerana kerjaya. Dia menyanyi bukan kerana suka-suka ataupun hobi. Asyur adik mana? Asyur. Kakak cari apa? Hei, jangan kacau tu kakak. No. Anak-anak pun tension jalan jam. Baru tadi kat sini ya. Mami yang masuk ada. Jauh lagi rumah ni. Sempat ke tak nak hantar manggis ni? Risau ni. Semayang asar pun belum lagi ni. Oi, dan tak ada boleh deh. Betapak dah. Betapak. Pertanian merupakan satu pekerjaan yang boleh mendatangkan keberkatan. Daddy sampai Allah Ta'ala. Habis ya, sama Daddy. Mana? Daddy tak ada rambut. Tak ada rambut. Bahawa Mekah walaupun macam mana kering kontang pun, dia tetap diberikan rezeki daripada tanam-tanaman, daripada buah-buahan. Satu bisnes yang takkan merugikan kita sebab dia mendatangkan keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, kita beruntung duduk di satu tempat yang macam-macam peluang kita boleh dapat.
daripada kursusnya, daripada keuangannya, daripada latihan. Okeylah semua. Nanti ada masa kita sembang lagi, eh. Diberikan peluang. Assalamualaikum. Bye semua.